كان عمل ولد عمل صالح ولد menghapuskan akan kesalahan-kesalahan di masa yang datang. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, ada pun dosa besar, maka penghapusannya menghendaki kepada taubat sesuai dengan perintah Allah kepada hamba-Nya untuk melakukannya taubat jika telah berdosa. Dan orang yang tidak menurut perintah ini dipandang sebagai orang salih. Setelah itu telah diijmakkan pula bahawa taubat adalah fardu. Menaikkan fardu menghendaki kepada niat dan perasaan. Andai kata segala dosa besar dapat dihapuskan dengan wudu, semayang dan dengan rukun-rukun Islam yang lain, maka tidaklah diperlukan lagi kepada taubat. Ini terang-terang tidak dapat diterima sebagai alasan untuk menetapkan yang dosa besar tidak dapat dihapus dari segala amal yang fardu itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukabbiratun lima kunna ma'ij tanabatil kaba'id. Sembahyang yang lima waktu dan sembahyang Jumaat kepada Jumaat dari seminggu ke seminggu dan puasa Ramadan kepada puasa Ramadan adalah menghapuskan dosa di antara sekaliannya selama dijauhi segala dosa besar. Dalam penjelasan hari ini terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat jumhur ahli sunnah mengatakan bahawa menjauhi segala dosa besar syarat menghapuskan segala dosa kecil. Sebaliknya, kalau masih juga melakukannya dosa besar, maka tetaplah tidak berlaku penghapusan itu. Kedua pendapat yang mengatakan dosa kecil terhapus secara mutlak sekalipun didapati dosa besar. Namun demikian disyaratkan pula taubat dari dosa kecil itu dan jangan dikekalkan melakukannya. Baik. Dalam hadis yang lepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'il sayyi'ah al-hasanah tamhuha." Hendaklah kamu ikut akan kelakuan salah itu akan kelakuan yang baik atau dosa itu dengan pahala. Al-hasanah maksudnya benda-benda yang baik yang disuruh agama, sama ada yang wajib atau yang sunat. Kemudian Nabi kata tamhuha, yang baik itu akan menghapuskan yang keji. Baik. Ulama-ulama ada berbeza pendapat. Adakah amalan-amalan yang kita buat selain dari taubat boleh menghapuskan semua dosa, yakni dosa kecil dan dosa besar? Pendapat jumhur yang paling ramai di kalangan ulama Sunni, ulama ahli sunnah wal jamaah, ialah dosa yang hapus dengan sebab amal-amal tertentu ialah dosa kecil. Adapun dosa besar maka tertentu dengan taubat. Bulan lepas sebut dah banyak amal yang kita buat gugur dosa. Antaranya wuduk. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu saqatat khatayahu min jasadi kullih. Al-hadis. Nabi kata barang siapa mengambil wuduk dan dia elokkan wuduk itu, kemudian sapu sampai habislah, maka gugur jugalah bukan air saja dosa-dosa daripada badannya sekalian. Jadi pendapat yang dhaif yang sedikit mengatakan gugur dosa besar juga. Tapi pendapat yang paling ramai gugur dosa kecil lah. Dosa kecil ni guanya, dosa kecil ni dosa yang kalau kita buat sekali dua tidak jadi fasik. Tidak bergelar fasik lah orang fasik. Dosa besar sekali buat jadi fasik selalu. Tikang nombor ekor sekali je, gurau-gurau je tikang, fasik selalu jadi. Kerana judi dosa besar. Minum arak sekali je minum jadi fasik selalu. Itu dia dosa besar. Derhaka ibu bapa sekali je dosa besar, jadi fasik selalu. Bukan nanti 4 kali derhaka ibu bapa baru jadi fasik. Dosa kecil macam kita duduk tengok orang joget dalam tali besing. Nampak tak? TV 1 TV 1 orang puan duk tutup aurat. Tengok. TV 2 pula drama duk tutup aurat juga. Tengok sikit. TV 3 molek sikit tutup kepala tapi pakai skirt. Nampak. Tiga-tiga channel dosa pula ke. Tengok benda-benda gitu dosa kecil.
dosa kecil, pegang tangan orang puang, pegang punggung dia, faham? Ha. Dosa kecil itu. Eh? Jadi basuh tangan dengan wuduk, dengan wuduk jatuhlah dosa tangan-tangan tadi. Basuh muka jatuh pula dosa mata. Neh. Ha. Dosa besar tak jatuh lah, kena taubat. Kemudian pula Nabi kata kalau kita sembahyang diletakkan akan kesalahan anak Adam di atas kepalanya. Bila ia sujud maka jatuh segala dosanya. Dosa kecil eh. Nah. Ha. Jalan naik motor nak pergi bandar, tengok orang puang naik motor seorang depan. Eh. Nampak nampak betih kat belakang. Hang, tak usah potong rugi. Hang, turun kat belakang. Putih leput putih. Hang, power. Ha, nampak. Ah tu dosa kecil tu. Dah kali batu kena banyak sembahyang. Neh. Ha, bila nak sembahyang ambil wuduk, gugur dosa. Ha, dah gugur banyak mana? Wallahu a'lam. Nah, mungkin kita ambil wuduk gugur. Maknanya seguning. Mayang pula gugur dua guning. Nah, ha, dah dosa berapa ratus? Rata berapa ratus guning dosa kita. Neh. Ha. Kemudian pula hadis tentang Jumaat. Nabi kata barang siapa yang mandi pada hari Jumaat. Neh, niat Jumaat lah. Neh. Ha, kemudian memakai pakaian yang elok. Yang ketiga, dia memakai minyak wangi. Yang keempat, dia pergi awal. Yang kelima, dia tidak berlari-lari. Yang keenam, dia tidak melangkah atas belakang orang. Yang ketujuh, dia sembahyang sunat. Yang kelapan, dia dengar khutbah. Siapa habis tu, nampak? Mukaffirat, selama mana? Menghapuskan dosa Jumaat seminggu. Seminggu pula. Dan hadis tentang Ramadan pula. Nah, puasa Ramadan pahalanya mendapat kafarahnya apa namanya? Dosa setahun. Sapa Ramadan yang lain. Dan hadis yang lain pula, pas mayang lohor nak sapa ke mayang asar kita tunggu, habis luruh dosa. Neh, tu semua tu dosa kecil. Dosa besar tak boleh. Kena taubat kepada Allah. Itu tapi khilaf. Jumhur ulama kata kena taubat. Neh. Dosa besar ada dua. Satu dosa kita dengan Allah. Yang kedua dosa kita dengan hak orang lain. Adapun dengan Allah maka mudah. Neh, kita taubat dan kita qada ataupun benda yang jenis tunai kena qada, benda yang jenis tak tunai tak payah qada, taubat saja. Contoh berjudi. Neh, dia dulu main nombor ekor. Dosa besar. Lalu bertaubat pada Allah. Maka tu saja syarat. Tak syaratlah kena kena pulang balik ke. Neh, kena pergi kedai judi semula tak payah. Neh, minta maaf dengan tokel nombor ekor tak payah dah. Eh, mung dengan Allah. Neh. Ha. Adapun hak berkait dengan manusia. Yang pertama ialah tubuh badan manusia. Yang kedua maruah manusia. Yang ketiga harta manusia. Tubuh badan. Tubuh badan ni kita katok dia dulu. Ha nak pergi? Cuh kepala. Neh? Jadi kalau kita taubat saja, tak boleh. Mesti kena pergi minta maaf. Ha, dia gitu. Neh? Ha. Yang kedua, kait dengan maruah. Dulu kita fitnah dia. Lepas ni kita taubat dah, pergi Mekah dah. Tak fitnah dah orang. Oh, tak terima. Kena pergi cari orang yang mau fitnah, minta maaf. Hang, taubat aja tak boleh. Pasal kaitnya maruah orang. Nah, yang ketiga harta orang. Taubat saja tak boleh. Kena pulang balik. Kalau rosak kena ganti nilai harga sekarang. Contoh curi. Neh, walaupun dia curi lama dah. Orang duk sibuk-sibuk perang Jepun, duk bung pulang kambing itu. Nampak tak? Neh, tahun 41 depa orang duk sibuk-sibuk pun dia curi seekor neh kambing orang. Nah, awak lari. Neh, 2018 70 tahun kemudian dia insah dah. Neh, dengar orang ngajar. Tak? Maka taubatnya tidak diterima. Melainkan dia kena buat dua benda. Pertama taubat, yang kedua atau balik kambing tadi kalau hidup lagi. Atau balik 85 tahun umur kambing. Putih lepuk kambing. Nampak tak? Kalau hidup, kalau mampu dah, kalau mati dah, kalau hilang dah, kena bayar harga kambing sekarang. Walaupun masa Jepun tu 6 riyal seko.
Masa tu nak riah saka masa perang. Nak? Nak riah saka. Leni tak boleh bayar nak riah. Kena bayar balik harga sekarang. Berapa saya ambil sekarang saka? 800 ya. Faham? 800 ya. Kena cari tuang dia. Tak ada tuang dia, waris dia. Tak jumpa dah waris, putus asa dah nak jumpa, sedekah. Dan jadikan pahala itu jadi tuang dia, tuang punya harta yang bersedekah. Kemudian berdoa pada Allah agar Allah jadikan kes itu ditutup di padang mahsyar nanti. Sebab kalau kita tak sesar sini, hak berkait dengan orang, tipu orang tu gini, nah, kes dibuka semula di hari kiamat. Apa yang sudah tutup kes, dak buka dah. Kita kata dia, kita minta maaf dan dia maafkan kita. Faham tak? Maka tidak dibuka lagi kes. Mana tidak disebut lagi di mahkamah akhirat. Kan akhirat ada mahkamah, panggil seorang-seorang. Nah, jadi kes kita kata dia tu tak anggil dah. Dan tidak ada dah dalam buku catatan padang lah. Pasal tuang dia halal dah. Nampak? Ini kes tu lah. Kes lain buka lagi. Curinya itu ada. Faham lagi? Kes katak tu je. Tak buka. Nampak? Jadi kalau banyak jahat, banyak susah. Kurang jahat, kurang susah. Baik, senang hati. Nak? Dia gitu. Kalau tuan dia kata saya, tuan dia buat tak tahu je. Atau tuan dia kata saya tak mau maaf. Bila tak mau maaf, kes itu dibicarakan semula di hari kiamat. Bak apa mu katak dia? Ha, nak pergi? Kita kata gini-gini. Dah, dia tengok kita. Kita kata. Nampak tak? Oh, something no mu. Tengok kata tu. Nak? Dah kerja kata orang. Betul tak? Ne? Kerja-kerja ambil upah kata orang ada kan? Nak? Nak kata orang ni? Kata-kata biasa-biasa dah lah. Biar kok muka je dah. Tiga tu ya. Kalau patah, patah 1,500. Faham lagi? Ada tak kerja gitu? Ada? Boleh dipanggil benda? Boleh. Kan boleh. Gesta? Ambil upah katok orang ni? Abang Long? Tak kira apa-apa pun. Nampak? Orang bekeng-bekeng lah. Orang bekeng-bekeng. Betul tak? Memang orang, orang pun malah tengok muka dia. Nak, ada orang jahat. Neh, memang bekeng. Saya siap kata orang. Dia tak bekeng, dia rumah je. Neh. Betul tak? Pasal dia rumah bisa lagi. Neh. Jangan main kau puang. Saing kita mandi mayat. Mandi mayat, mandi mayat. Dia mandi 5-6 hari di Pahang. Bukan di Anu. Kau cerita Pahang. Tubuh ke ni? Nampak? Ingat ke kerja kaki pukul? Tak mandi mayat. Bagus kerja dia. Neh, kerja mandi mayat. 5-6 hari. Kalau banyak lah. Neh, mayat. Mayat orang putus kepala. Mayat ni lenyek dia berozal. Tubik otak kembur. Oh, dah takut je. Dia takut ini dia se. Nampak tak? Pasal kita ni dah orang di rumah ni. Dia main sangat. Kali bagus kan datang tu. Makna main ke mayat tu orang berani tau. Kalau orang nakut boleh tau. Boleh. Main tengah malam orang turut. Tak betul mayat orang tak tuntuk. Mayat acur, mayat lemah. Jumpa tubuh sekerak tau. Berani dia mandi. Tak, maknanya mayat tu dia boleh hadapi. Neh. Tapi orang rumah bisa dia mayat ni. Nampak tak? Neh. Bini keling itu tidur tu. Bukan nak kabur orang lelaki tu komang. Maknanya nak kabur bisanya orang puan ni. Neh. Mari hatu-hatu tembok. Mari zombie-zombie tembok. Neh. Kaki pukul pun tak jadi apa. Dan yang mari seh dia. Nak. Baik. Jadi dosa besar hak kait dengan harta kena bayar. Sama ada mencuri tu kola hitam atau kola putih. Curi kola putih kena pula. Curi kola putih ni orang besar-besar, orang jabat-jabat. Dia selewing harta, curi duit, ambil harta haram dengan tidak cara susah payah. Dia panggil pencuri kola putih. Maknanya kola dia tak hitam, curi putih. Okay.
dia duduk atas dia duduk apa dia duduk dalam jabat eh. Tak? Ha, yalu. Dia dia besar, dia lu. Ha. Panggil esku. Oh tu. Tanah tu buat nama orang saya. Aduh, buat nama orang dia. Faham? Tu pencuri kolar putih. Faham? Ha, projek ni anak saya, pemulung wang. Ha. Faham tak? Ha, tu skema tu penjenayah belaka. Taubat Tuhan tak terima. Kena pulang balik harta negara. Menteri besar, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Menteri Perdana Menteri yang kena turun. Timbalan yang kena J. Faham lagi? Dia seorang yang tengah buat kerja. Tahu tak? Ha. Ha, bisa dia. Awak kena pecat dulu dia kak. Lepas tu orang ambil balik. Faham? Awak buang Hussein Ong pada dia. Dia. Dia tak acil sejarah. Tahu tak? Awak tukang buang. Naik dia. Awak tukang J. Awak tukang J apa benda ni. Timbalan dan tinggi pada dia. Dia kok. Ha. Lepas tu hak tukang buang Najib ke dia? Dia kok. Daripada dulu kok. Dia mau. Ha. Ha. Ya. Hak tukang lepas dia kok. Ha. Ha. Tapi tak lepas saja dia ubuh dalam denuk. Ha lagi. Ha. Orang orang cerdik, orang tak boleh makan. Hak kena makan tu orang cerdik kau pada. Nah. Ha. Kena pulang. 5 tahun jadi wakil rakyat ada selewing. Ada guna kuasa dia untuk dapatkan harta negeri Terengganu contohnya. Ha, maka dia kena taubat dan pulang balik harta tu. Tak pulang balik masuk neraka. Nabi tak mengaku mak. Ha. Ha. Dan ni ada kan SPRN. Nah, ha, siasat orang tu, siasat orang ni. Apa dah siasat mesti besar, mesti besar lepas. Betul tak? Kena siasat ah. Baru ada. Mengenai siasat apa ni manager. Je. Nah, kaki tangan kerajaan, pegawai je. Mesti besar? Tak. Ha, kita tak kata dia dia tak betul. Tak betul lepas. Dalam dia jadi mesti besar ada tak projek ni? Dah diguna kuasa dia wi. Ke kroni dia. Kalau ada, nah, apa harta tu dia J ada tak ha, tu baru betul tidak ada dedak lepas orang curi kipas angin nasi J pacu yang katok faham tak lagi 6 minggu kena rimang nak curi telur ayam mak lepik tak apa dia curi telur ayam 20 tin nak beli spoket je ha? Ha, 6 minggu rimang dah apa dah siasat seluruh pegawai-pegawai kerajaan. Dan yang sedang jadi menteri pun siasat kot. Tahu tak? Ha, barulah betul. Neh. Ha, tidak tak betul. Pas bila-bila tak betul. Nah, harta kena pulang balik. Belum menjadi menteri besar pun tahu. Ha, projek ni guana. Dah guana ni boleh ke tokeh ni? Tender buka ke tak? Nah, ha. Buka tender tu interview ke tak? Dia boleh tu dengan undi ke tak? Kemui ke dia? Oh, sako. Oh, tokeh ni boleh bayar ke umum. Rasuah. Nah, ha, projek tu rapah. Harta tokek rapah. Tokek dengan Menteri Besar J. Tu juga. Tu cara dia. Dah buat jenayah. Jangan ya, apa lepas ha? Pasal lepas barang yang lepas jangan dikenang. Ha, oh, lah kalau rakyat ada jangan dikenang. Kalau rasa besar pa. Tu mu. Tu lah. Ana boleh gitu. Tengok Jepun, mu nak lari dia mana? Tengok Korea. Lama dia mengatur 5 tahun benda, orang siasat belaka. Nak katakan gaji dia 10,000 sebulan. 20 10,000 sebulan. Setahun apa? 120,000 gaji. Faham betul tak? Dah kalau 10,000. Setahun tu orang akan siasat harta dia beli banyak ni. Lebih pada 120,000 kenapa? Pasal dia mampu 120,000 je atas setahun. Tu baru adil. Jepun, Korea. Nampak? Eropah buat lagu tu. Ambil duit ni. New Zealand buat gitu kak. Gaji pun RM10,000. Setahun RM120,000. Macam mana mula bila ada harta RM140,000. Jawab boleh. Boleh jawab? Tak apa kan? Tak lepas jawab, RM20,000 tu dirampas.
Faham? Maka dia telah menyeleweng 20 ribu daripada sumber yang tidak dapat dipastikan molek atau tidak dan dipenjarakan. Nah, kita 5 tahun jadi akhir ayat, tanah noh boleh dia. Tanah orang takir ni anak dara, tanah orang ulu takir tu pak sedara, tanah orang projek sini boleh kabang, projek sini adik, tu lah. Ada nak lock up apa lagi? Erik yang bola kuning. Siasat, faham? Nas, kalau halal, lepas. Haram, takak. Mana boleh maaf harta rakyat? Betul tak? Ha. Mereka seluruh rakyat kan kata, kami halalkan. Mu halal? Tak, mu jat mak? Ha. Dia gitu. Nak? Ha. Ada main lepas gitu. Nak? Ha. Mana jahat-jahat dah 5 tahun, 10 tahun jadi MB, jadi esko, bahan, biti, jota-jota, lepas tu lepas. Ha, tak? Tak apalah, lepas-lepas lah. Hanya pakai lagu tu. Tak leh hak tu barang maruah kita. Orang kata ke kita, kita maaf lah. Ni harta orang tak leh. Faham? Harta orang ramai tak leh. Kena hukum, kena adili. Bahan binti ayat pun pergi Mekah kau. Betul tak? Oleh-oleh ada umrah. Umrah. Esko pergi umrah wakil ayat. Padahal tipu banyak aneh projek. Tahu tak? Bahan rasuah umrah. Haji. Ha. Selfie pula atau mesia gambar. Bulan Facebook. Ha. Macam setan. Tak ada setan apa. Nabi kata, laisa minna man rasya. Bukan umat aku. Pemimpin yang menipu rakyatnya. Tahu tak? Padang dengan gaji binti besar, mu dapat kekayaan begitu. Dah lepas dah. Orang kata harta ratus juta dalam bank. Nak buat apa ni? Nak lock gitu? Dosa lah kita. Membiarkan kemungkaran tidak diadili. Ha? Al-Hadis Tasi'a Asyara Anib An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an ya'fu 'ala an ya'fau yang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai' qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aklam wa jaffatil suhub rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairi at-Tirmizi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah wa'lam annama ahfazaka akhta'aka lam yakun liyusibaka wama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Terjemahan daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya pada suatu hari aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang kanak-kanak, daripada kanak-kanak sampai ke dewasa dia jadi sahabat Nabi. Nabi kata, ya gulam, eh budak. Kalau bahasa Arab, ya gulam, eh budak. Nabi kata, eh budak. Hai anak. Hai anak kecil. Aku akan mengajar engkau beberapa perkataan. Peleralah Allah. Niscaya ia pelera engkau. Peleralah Allah. Niscaya engkau ada hatinya. Dia di hadapan engkau. Bila engkau meminta, maka minta pada Allah. Dan bila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya umat itu, kalau mereka berkumpul untuk beri manfaat kepada engkau dengan suara, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dengan suatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau berlaku. Dia angkatkan segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
dan katanya hadis ini hasan sahih. Pada riwayat selain Imam Tirmizi ada tersebut, peliharalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenallah Allah pada masa lapang, niscaya ia kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah sungguhnya apa yang ditakdirkan tidak datang pada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tapi apa yang kena pada engkau, tidak tersalah kena pada engkau. Ketahuilah sungguhnya kemenangan itu serta kesabaran, dan sungguhnya kelapangan itu serta kesusahan, dan sesungguhnya serta susah itu pasti ada kesenangan. Syarahnya, hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan yang lain daripadanya, daripada Ibnu Al-Abbas. Ibnu Abbas waktu itu berusia kurang dari 10 tahun. Abdullah bin Abah masa ni kurang 10 tahun. Ia terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu Quran, yang bergelar terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Hadis riwayatnya ada sebanyak 1,660 hadis. Abdullah bin Abbas yang selalu kita dengar sahabat kabir. Sahabat ni dia ada sahabat kabir, sahabat sahir. Sahabat kabir ni sahabat besar yang banyak bersama Nabi. Sahabat sahir ni sahabat kecil yang ada sekali-sekala bersama Nabi. Nilainya, hadis yang ke-19 ini mengandungi nilai pengajaran dan wasiat yang amat berfaedah dalam hubungannya dengan urusan agama dan perkara yang berkaitan dengannya. Ni antara ulama ada mengatakan bahawa aku telah meneliti hadis ini dan aku rasa heran dan bingung. Maka alangkah ruginya jika tidak mengerti kedudukan hadis ini dan kurang faham maknanya. Ulama kata hadis yang aku tengok sini bingung kerana terlalu hebat isi pengajaran. Jadi teramat rugi kalau kita tidak tahu hadis yang sepotong ini. Ini kata ulama. Kita tak apa, 4,000 hadis tak dengar dah dah. Ha, dah kita dah tak tahu benda. Ulama sehadis tinggal pun rugi bagi dia. Lepas tu ulama-ulama hadis dulu berjalan jauh untuk dengar satu hadis. Betul tak? Imam Syafi'i sanggup berjalan ke Yaman. Yaman daripada Madinah jauh mana? Kita tu daripada sejik nak balik rumah pun jalan kaki 2 km nak tubik tahi. Dari Madinah berjalan kaki ke Yaman nak dengar 2 potong hadis, potong hadis saja. Kerana bagi Imam Syafi'i amat tinggi nilainya. Macam kita tak ada nilai. Betul tak? Hadis tak ada nilai. Tambung-tambung lah, tolong terjemah. Ulama dulu pergi dengar dengan tuan hadis. Lepas tu sipang, tulis di tulang, tulis di kulit, apa dalam dada. Lepas tu buat buku hadis, tubik sunang Syafi'i, sunang apa benda Imam Ahmad, musnad Imam Syafi'i. Belum bagi tubik pada Imam Bukhari Muslim lagi. Hipung hadis dah. Bukan hipung pakai Google. Faham lagi? Pakai cari rata diri bermusafir untuk himpunkan hadis. Kita siap malik tau. Terjemah pula bahasa Rumi, bahasa Malaysia. Buku-buku hadis. Nak? Terjemahan hadis Bukhari 80 ayat. Tak boleh. Nak? Terjemahan Sahih Muslim 85 ayat. Tak boleh. Sunan Abu Daud 115 ayat. Tak boleh. Tak lagi? Apa? Mahal. Dia 80 lebih. Faham tak? Maybe 40,000. Oh, 6 bulan booking. Faham tak? Booking dulu kereta ada lagi. Booking. Ada kereta lagi bang. Kena booking dulu 6 bulan baru boleh. Dah kata lah gini kan ni. Tak ada beri gambar, tengok gambar ni dulu. Tahu tak? 40,000 tengok gambar dulu 6 bulan. Tengok kamu cara bodoh. Sebab nilai tu berbeza-beza mengikut umat. Buah harga tinggi, ikir nilai mahal. Buah harga rendah, nilai rendah. Dia tahu kan? Kalau orang tak berani burung titik 15 ekor duduk tak dahang, dia lalu bicara. Dah lah ayam. Burung panggil dia. Buat duduk 15 ekor jujur duduk atas dahang. Boleh pegang tangan. Baramah. Pasal bukan bidang dia. Tahu tak? Rendah ibu. 5 kaki duduk atas dahang. Pokok jambu. Tak layang. Tapi kalau ahli dia. Tak usah 15 ekor. Nampak ekor dah buat kepala. Nampak ekor kok pergi atas dahang. 15 kaki. Lacong tu cekan lagak. Bau dia bang. Gebar tu ni dalam rupuk. 2 jam tak gerak.
Ahli hadis tu lah. Betul tak? Ahli dia. Nah, sepotong hadis dia 1,000 kilo tak apa. Faham? Kita bukan ahli hadis, kita kudi. Lagi. Tak apa. Macam-macam kitab terjemah tak laku. Tengok kedai kitab. Dengan kedai dua ya mana laku? Kedai kereta Hilux 4x4 mana laku dengan kedai kita? Ada 85,000 suti, 98,000 suti, tu tak? 115,000 suti Ford. Nah, oh booking. Belah dia nengung kedai kita. Laba yang ada atas kita. Boleh buat beranak bini atas kita. Dah ada baca ke? Ha? Ha. Pasal apa? Pasal kita umat dunia, bukan ahli hadis. Nah, ahli dunia. Dah. Ha. Maka Allah beri kepada kita ilmu serada mana kita letak nilainya. Maka diberilah kepada ulama-ulama hadis kerana dia akan letakkan nilai yang tinggi, masing-masing hafal ribu-ribu hadis. Nampak? Imam Ahmad hafal 400 ribu hadis. Imam Syafi'i 300 ribu hadis. Nampak? Abdullah bin Mubarak 1.2 juta hadis dengan sanad. Kalau saja letak nilai tinggi, Allah beri banyak. Kita letak nilai murah ilmu agama, Allah beri sikit. Betul tak? Dia gitu je. Ha. Ustaz kata, okay, minggu depan kita akan baca kitab baru. Ha? Kitab hadis terjemahan ya, Rojawi. Berapa ya Ustaz? Ni mahal sikit. 8 ya! Nampak? Tak beli sekarang. 8 ya. Jangan 8 ya. Kita ingat. Ingat wis saja. Minta kita nak beri, lepas tu nak minta saja pula. Boleh tak jadi ahli hadis? Betul tak? Ha. Ha, betul lah. Allahu Rabbi. Leni hak paling banyak hafal hadis 100 ribu hadis saja. Masih hidup lebih kurang 10 orang dalam dunia. Nampak tua-tua. Seorang-seorang mati. Neh, seorang-seorang mati. Tinggal hak muhaddisin jelah. 1000 hadis. Neh, ha 100 ribu tinggal 2-3 orang. Neh. Ha. Imam Syafi'i bukan hafal hadis je. Nak boleh istimbak hukum fiqh pula. Nak boleh buat keluar satu hadis 10 hukum kawan-kawan tu bib hukum. Ha. Ahli hadis tak keluar hukum, dia hafal hadis je. Imam Syafi'i bukan saja hafal hadis, dia mengeluarkan hukum. Imam Malik. Nampak? Berarti Imam Hanbali pernah berkata, "Kana ashabul hadis rukuda, fa aqazahum Syafi'i." Ha, ulama-ulama penghafal hadis sedang tidur lena, membangunkan mereka oleh Imam Syafi'i. Maksud tidur lena, mereka hafal satu hadis, hafal saja. Ha, Imam Syafi'i ambil satu hadis, korek waktu bi hukum, gini jadi halal, gini jadi haram, gini jadi gitu, gini jadi gini. Terkejut ulama-ulama hadis. Keluar hukum dari satu hukum menjadi 100 hukum. Nah. Ha. Kita pergi beli kitab dua ya. Dua. Berapa kitab ah kitab? Berapa kitab? Kitab. Nampak? Ha. Nak kitab benda ni nak haji nak kitab apa haji? Ni kitab ni kitab apa ni? Ni orang nak gajah sejik ni. Kitab benda kuci anak syurga. Mana ada haji kuci anak syurga? Anak kuci syurga. Ha anak kuci syurga. Berapa eh? Ha, RM2 ni. RM8 ah. Nak gok 20 sen. Kawan tu tutup 15 sen je. Faham tak ni? Anda nak mana? Akhir, akhir zaman. Neh. Perkara yang mengenai pengajaran Rasulullah pada Ibnu Abbas. Peliharalah Allah dan mintalah kepada ini. Hadis tersebut menyatakan Ibnu Abbas ada menerangkan pengajaran Rasulullah kepadanya sewaktu ia berada di belakang baginda atas kenderaan. Pengajaran itu ialah peliharalah Allah. Ihfazillah, katanya Nabi. Hei budak, ihfazillah. Jaga Allah. Nescaya ia peliharakan engkau. Peliharalah Allah. Nescaya engkau dapatinya di hadapan engkau. Apa maksudnya? Nabi tidak menjelaskan cara pemeliharannya lagu mana. Tapi nyata pemeliharaan itu tidak lain daripada ialah memelihara hukum Allah.
Jaga Allah maknanya jagalah hukum Allah. Faham? Itu maksudnya. Allah bukan makna jaga Allah takut ada orang kata Allah, takut Allah demam, kan? Jaga Allah, jaga hukum Allah. Faham? Maksudnya jangan kita lawan hukum Allah. Peliharalah hukum Allah. Nah, gala ni tak tambuh ke Allah. Faham apa? Pasal kita masyarakat majmuk, jadi orang kapiak tak boleh nak terima benda ni. Nampak tak? Nah, dah ada sedar diri. Minum arak bagali. Tahu tak? Dia kata kedudukan kita masyarakat majmuk tak boleh terima undang-undang Islam. Lah, bukan masyarakat ni, bumi ni awak siapa? Langit ni awak siapa? Cik jawab kak? Nyawa apa dia wi? Tok mu pinjang. Hak apa dia? Yang mu yakna ra'i ke masyarakat tu kenapa? Faham? Orang kapi tak setuju. Lah mu benda. Mana'un ke apa? Tahu tak? Allah kata walaupun orang kafir itu tidak suka, ha, dan mereka sentiasa tidak suka. Tahu tak? Tugas kita bukan ra'i korang. Tugas kita menegakkan hukum. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu manusia di bumi menegakkan hukum aku. Ada sebab Allah kata, tapi kalau ada orang kafir, ra'i-ra'i lah kecek. Ada ayat gitu? Ada. Kami rasa beliau sangat faham tentang Islam. Aduh, terbitlah soal kabur. Menteri jahat. Semasa beliau menerangkan tentang perlunya kita kembali pada Al-Quran, beliau menangis. Aduh. Dan sebab. Odak bunuh orang, lepas tu sebab bebas. Bang, ha, kata hukum hudud ni zalim, lepas tu sebab bebas. Bang, ha, bang piti bilion-bilion-bilion, boleh ke anak, boleh ke anak dara, boleh ke ratu, lepas tu sebab bebas. Bang, ha. Dah ha, masuk mahkamah, hakim kata kamu dijatuhkan hukuman mati kerana kesabitan ho membunuh dengan niat dan mencuri 4 juta ringgit. Tak boleh ampun tu hakim tak lemah. Tak boleh. Melainkan jika kamu sebab. Orang salah pun dibebaskan. Betul tak? Itulah pembohongan nyata akhir zaman, nak memperbodoh-bodohkan manusia. Faham? Tidak serima orang bodoh. Nah. Haknya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah dengan cara mengerja dan meninggalkan sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Bahawa antara mereka yang wajib dipelihara dengan sungguh ialah sembahyang, mana yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan meliputi erti pemeliharaan itu memelihara segala anggota badan dari melakukan yang haram. Ha. Jawab. Kalau tak sembahyang, belum tentu dia jahat. Ada tak dengar? Ya. Natang tu. Kalau orang tak sembahyang, belum tentu dia jahat. Kepala otak hang. Tak sembahyang tu lah orang jahat. Belum tentu apa lagi. Ha? Dalam Quran tu lah tentu menentu. Nak menentu-menentu ni, jahat baik bukan pakai otak ustaz. Bukan pakai otak dana menteri. Pakai Quran. Faham? Pakai hadis. Tu yang boleh menentu. Kerana mereka syarak. Nampak? Ha? Kita tak boleh. Kita ajuk je. Allah kata gitu, kita ajuk gitu. Nabi kata haram, kita ajuk haram. Nah. Kita tak boleh kata orang tak semayang tu jahat. Mungkin hati mereka baik. Kalau baik, semayanglah. Bodoh. Tujuh tak? Ha. Ha, cuma kalau orang yang semayang, belum tentu dia tak melakukan benda yang tidak baik. Ha, tu betul. Tidak semayang. Bila tidak semayang, dikatakan baik. Adakah boleh jadi baik? Boleh jadi baik kerana tidak semayang. Orang yang tidak semayang, orang yang menentang Allah. Baik tak menentang Allah? Orang yang tidak semayang, orang lawan perintah Nabi. Baik ke tak? Ha, tak. Orang yang tak semayang, surga ke ni ke? Neraka. Baik ke dia? Ahli neraka. Orang yang semayang, orang yang ikut Allah. Orang yang tak semayang, orang ikut Iblis. Orang ikut Iblis baik ke? Ha, dah. Nah.
Ambak mati. Di antara hadis yang menerangkan perkara ini ialah hadis Abu Hurairah, man hafiza ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Ha. Dakhal jannah, barang siapa pelihara barang antara dua jangkaunya itu mulut, dan barang yang dua antara kakinya itu kemaluan, masuklah ia ke syurga. Kita berhenti kat hadis tu dah. Man hafiza ma baina lihyaihi. Wallahu alam. Jadi sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini akan kita gunakan untuk membeli skrin 50 inci untuk letak di kanan dan kiri, sekali dengan sistemnya. Jadi tong derma ada disediakan dan dijalankan. Jadi jalankan tong derma. Kita akan beli skrin pula. Letak sini ya. Sini dengan sini. 50 inci tu. Awak jalan tong. Ada tong. Slow-slow. Jangan laju. Kalau rodok gitu. Slow-slow. Nak? Boboh depan orang tong tu. Hak tak bawa duit nak boboh mana? Baru awak gerak. Nah. Sambil-sambil kita derma, kita tengok... apa benda ni, soalan orang bertunang. Apa beza orang tunang dengan orang couple? Tunang ni lain, couple ni lain. Tunang ini sunnah Nabi SAW. Faham lagi? Iaitu kita mengajak seseorang itu berkahwin. Itu makna meminang. Tak, pihak laki-laki kepada pihak perempuan berkata, sudikah awak menjadi isteri saya? Saya mau mengambil awak sebagai teman hidup saya. Kita berkahwinlah nanti, bila sampai masanya. Itu orang panggil meminang. Adakah jadi tunang? Belum. Faham tak lagi? Belum lagi. Itu panggil meminang. Sama ada laki-laki itu yang berkata dulu atau perempuan yang berkata dulu. Itu panggil meminang. Puan berkata dia kak. Dia atas surat, dia atas WhatsApp. Assalamualaikum saudara. Saya nama Siti Rohani, duduk di kampung Pok Katok. Berminatlah dengan saudara. Saya tengok saudara seorang yang baik. Sudikah saudara menjadi suami saya? Itu panggil meminang dari pihak perempuan. Dah jadi tunang dok lagi. Jadi tunang dengan jawapan izin dan terima dari orang yang dipinang. Perempuan menjawab, saya suka, sah jadi tunang. Tadi meminang, saya setuju, sah. Jadi couple ni pula, couple berpasang-pasangan. Kesana kemari. Kesana ke mana? Gi klinik, gi pasar, gi patah. Kemari, gi rumah, gi situ sini, gi jalan raya. Berduaan, tanpa hubungan nikah. Tu panggil couple. Walaupun tidak bersentuhan. Hukumnya tengok, kalau tempat yang sunyi haram, tempat yang tidak sunyi tidak haram. Faham lagi? Kalau kami couple, kami tidak bertemu, kami hanya duduk berjauhan. Couple cara jauh, mana ada couple cara jauh. Nampak? Faham kataan couple lah dulu. Bang, saya walaupun kami berkapel, saya pergi mana-mana seorang-seorang. Kekasih saya perempuan pergi seorang-seorang. Tu bukan couple bodoh. Faham tak lagi? Couple ni berduaan dalam satu masa. Faham? Tak kira gimana pun berdua. Tu panggil couple. Couple. Mana pasangan kita. Faham? Macam orang main badminton. Main badminton dia ada main single, main double. Faham? Main single dengan double. Main double makna main apa? Dua orang. Faham tak? Kali main seorang-seorang ke berdua kaligus? Dua kaligus, Faham tak? Jadi teman kita yang main sama kita, orang panggil double ke couple? Couple, apa tak panggil double? Ni double saya. Ada reti cakap. Main double tapi ni couple awak. Faham tak ke? Pasangan dalam badminton. Tak, saya main double tapi main seorang-seorang. Gila babi dah. Faham tak ke? Faham tak ke? Biar faham tu. Soalan seterusnya.
Bila masuk alam barzah, adakah akal kita berilmu seperti mana kita di dunia untuk menjawab persoalan malaikat dan sesama saudara di alam mahsyar kelak ke? Kenapa orang kaya lambat masuk syurga? Baik. Dia kata kalau di alam barzah, adakah kita berakal macam sekarang? Jawabnya ya. Tapi keadaan macam sekarang atau kurang dari sekarang atau lebih dari sekarang, wallahu a'lam. Tapi Allah berikan kemampuan untuk memahami soal jawab dan kemudian kebenaran untuk menjawab. Jika Allah benar, dapat menjawab. Faham lagi? Dan ada kalanya Allah beri mereka itu mendengar, ada kala mereka itu tidak mendengar. Nah, dia gitu. Jadi sekali secara ijmal je kita faham, Allah berikan mereka ini hidup secara alam barzah. Nah, untuk mendengar soal malaikat munkar nakir. Untuk merasai nikmat atau azab. Tiba-tiba ada nikmat kubur azab, tapi mereka tidak sedar. Nawam dia nikmat azab. Nah, cuma cara mereka sedar, cara panca indera ahli kubur, adakah sama dengan kita? Wallahu a'lam. Yang kita yakin mereka dah faham, mendengar soalan walaupun orang kafir. Cuma orang kafir tidak dapat menjawab. Kenapa orang kaya lambat masuk syurga? Sebab barang banyak. Kita pergi Singapura, pergi Indonesia, pergi Singapura lah senang, atau pergi Thailand dekat sikit, masuk kot sempadang. Bila kita balik semula ke Malaysia, ada dua orang. Yang seorang tu dia beli wah lima ya sekaju. Yang kawan ni pula ni, dia beli banyak barang. Barang-barang kelaut, waktu barang-barang kotrek, ada dalam tiga trailer. Hak mana masuk dulu Malaysia? Hak beli lima sekaju. Kerana hisapnya pendek. Hak panjang, banyaklah. Hak ni ke mana? Hak ni mana resik? Hak ni ke mana? Yang ni tak boleh beli. Hak ni kena tanya kedai mula. Hak ni ada permit tak beli buat masuk barang ni? Tahu tak? Panjang tu lah maksudnya. Bolehkah isteri minta cerai suami yang tak mau solat? Boleh. Dalam banyak kali tak sihat, tak mau semayang juga. Sampai bertengkar, tinggi suara dan hilang rasa hormat. Hilang rasa hormat tak apa, tapi jangan tinggi suara. Sebab dia kekal suami kita. Suami yang tidak semayang, suami fasik namanya. Tapi dia kekal suami. Walaupun dia fasik, dia suruh benda yang harus, maka tak boleh kita engkar. Faham lagi? Dan kalau kita tidak bersetuju lagi untuk mentaati perintah-perintahnya kerana kita tak suka perintah orang fasik, maka boleh memohon perceraian. Tidak salah. Yang tak boleh, saja-saja minta cerai. Buat main korang, nikah tu minta cerai pula. Tak ada kes, tak ada apa, maka hukumnya haram, dosa besar. Mempertikai hadis sahih, adakah jatuh kafir ke? Dia hadis ni ada dua pembahagian besar. Satu dipanggil hadis mutawatir, satu dipanggil hadis ahad. Hadis mutawatir ni jadi kafir, tolong. Nampak? Hadis ahad ni di segi sanad tu lah. Sahih atau tidak, waktu tak jadi kafir. Nampak? Tapi kalau makna hadis boleh jadi kafir, kalau makna itu berkenaan dengan hukum yang ijma'. Dia gitu. Kita pakai pelekat lalat, seksa ke dia tak? Jawabnya, jikalah maknanya dia mati dalam keadaan yang cepat, maka tidaklah dikatakan seksa. Tapi kalau mati dalam keadaan yang lambat, benda binatang-binatang yang tidak berdarah itu, mana? Maka tidak merasa sakit. Binatang-binatang yang berdarah tak boleh. Jenis tiku, nak selang dalam air pun semua tak boleh. Binatang-binatang halus, tak apa, kita khenyek. Pakai khenyek kan? Khenyek pakai jirik. Saya tak ada tutup kepala, boleh tak saya pakai tudung bini saya? Nak masuk tandas. Dia masuklah jambang. Masuklah tandas ni sunat tutup kepala, bukan wajib. Tak tutup tak berdosa, tapi sunat tutup kepala. Tiba-tiba tak ada apa benda ni piyah, dia pun ambil jilbab bini dia. Faham tak lagi? Jawabnya boleh, tapi tak payah pakai macam tudung gitu.
Bang, ambil tudung tu buat gitu dah. Ha? Dak siap pakai tudung boh ketek no. Kenapa dah? Oh tu bodoh dah pula. Neh. Ha. Kita nak qada solat sunat tahajud boleh tak? Boleh jika keluar daripada masanya. Kalau masih ada masa orang tak panggil qada. Contohnya waktu masih malam. Nah, biasa dia sembahyang tahajud pukul 2 pagi. Tiba-tiba itu sudah 4:50 pagi. Masih malam, dak qada. Buatlah tahajud. Qada ni bila? Di luar waktu yang boleh sembahyang tahajud dalam tunai. Contoh pagi hari. Ha, 9 pagi. Dia boleh qada tahajud. Syarat kalau dia melazimi dengan tahajud. Orang tak pernah sembahyang tahajud tak boleh buat siang hari. Orang yang sama-sama sembahyang tahajud, satu malam dia terlupa atau tertidur, maka boleh qada pada waktu siang. Bang, walaupun sebelah pagi. Neh. Ha, macam mayang raya. Siapa ada? Ini mayang raya. Waktu mayang raya daripada waktu lepas pada naik matahari sampai ke Zuhur. Nah, ha, tapi maknanya dia dia benda dia rosak kenderaan, duduk di highway tak boleh sapa. Sapa rumah 1:30. Rabbana lahu Allahu akbar Allahu akbar. Dia boleh qada sembahyang raya 2 rakaat di rumahlah. Ha? Tapi jangan baca khutbah. Ha? Sembahyang qada saja 2 rakaat. Kan pergi pinjam tokak-tokak bergadung. Nanti kira bodoh. Nah. Soalan seterusnya. Kita bangun nak sembahyang subuh, kita tidur mula, bangun pula 6:30. Apakah hukumnya? Boleh. Syaratnya jangan keluar dari waktu. Ha. Dah afdal, tidak afdal. Paling lebih awal, lebih afdal. Ha, tapi nak anjak jangan keluar waktu. Neh, tengah-tengah kukunya nak bergulang, rebang. Allahu akbar, Allahu akbar. Loh. Tak? Ha, maka rapang pun kata, tak apalah, nak gula dulu, sesar apa semua. Kau tiga ke, nak semayang. Pokoknya harus. Faham tak? Kerana waktu semayang ini, wajibun wasa'un. Wajib yang luas. Bukan wajib di situ le dah. Wajib itu luas. Neh? Ha. Apakah hukum kita gunting bulu kaki? Sebab panjang sangat. Bulu kaki dia jadi jirik homo, dia pedih. Panah jirik-jirik bulu kaki. Jadi sengar-sengar betih. Nah, ha, boleh. Nah, asalnya gini. Bulu-bulu badan dia ada dua nas. Satu nas suruh buang, maka sunat kita buang. Satu nas haram buang, maka haram kita buang. Ha, contoh yang suruh buang bulu tiok, sunat cukur bulu tiok, maka sunat. Tak cukur tak berdosa. Nah, tu orang panggil sunat suruh buang. Ha, satu lagi larang buang. Contoh bulu kening haram. Pasal apa pula ada haram? Pasal ada perkataan laknat depan. La'anallahu namisat wal mutanammisat. Nabi kata, Allah laknat perempuan yang cukur bulu kening. Nah, ha, maka buang bulu kening haram. Dan ada yang perintah yang harus. Buang pun harus, tak buang pun harus. Apa? Cukur kepala bagi lelaki. Nah, lama tak cukur kepala. Cukur kepala kali harus. Nampak? Cukur kepala pasal tahlul haji sunat. Nampak? Ni bulu, patu bulu-bulu badan yang tidak ada hadis larang atau suruh. Seperti bulu putih. Tak ada hadis kata larang cukur atau suruh cukur. Maka tengok keadaan. Apa tujuan kita cukur? Menghilangkan mudarat. Harus. Bulu putih lebat sangat, lengkap mucuk mo. Rohok buang mucuk sejam lebih. Faham lagi? Dia dah ke rohok ke dia. Nah, maka harus. Tengok sebab al-umuru bima qasidiha. Tengok tujuan apa membuat. Nah, tujuan yang haram. Berapa suka bulu putih? Pasal we nampak kunyit-kunyit sikit. Nampak? We nampak macam LGBT gitu. Haram, kerana LGBT tu haram si syarak. Nah. Solat-solat kalau baca Fatihah je tapi tak baca rakaat sujud dan duduk antara dua sujud. Hukumnya sah. Dengar baik-baik. Fatihah itu rukun sembahyang. Kalau tak baca tak sah. Nabi kata la solata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak jadi sembahyang. Tak sah sembahyang orang yang tidak baca Fatihah. Hang. Ha, tapi bacaan lain pada Fatihah, bacaan dalam rakaat subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat.
Tak baca sengaja makruh kerana Nabi sentiasa membaca. Luput pahala yang banyak. Tapi tak batas sembahyang kerana dia sunat. Gitu juga dengan duduk antara sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni wahdini wa'afini wa'fu anni, juga bacaan itu sunat. Apakah hukum mandi wajib pakai sabun? Dia mandi wajib diguna sabun. Jawabnya boleh tapi rohok lah. Pasal tak ada air kan, sabun saja. Jadi bedah habis tubuh ni gua hang sabun. Gini, kalau nak bersabun hukumnya afdal daripada mandi air saja. Air saja pun kalau rata sudah sah. Tetapi lebih baik dengan bersabun kerana akibat daripada bersabun itu badan lebih bersih. Maka tuntutan lebih bersih itu dipuji syarak. Jadi cuma caranya lah, kita mandi dulu, mandi biasa. Nah, sebab kita nak pegang kemaluan apa semua lagi. Tak, mandi biasa basuh tubuh, lepas tu sabun apa semua. Lepas tu bilah, biar tangga ada belaka sabun. Lepas tu masuk lagi air, niat mengangkat hadas yang besar. Baru comel. Dan kentut. Mandi wajib kentut pula. Apa hukumnya? Hukumnya batallah wuduk. Dah mandi, mandi awak sudah sah. Jadi kalau tidak kentut mandi tadi, walaupun tidak ambil wuduk, boleh semayang dah. Sebab terangkat ada besar, terangkat ada cek. Tiba-tiba terangkat hadas besar dengan mandi, tetapi kentut. Kentut berlaku hadas kecil. Nampak? Maka awak sah dah mandi junub, tapi oleh sebab kentut berlaku hadas kecil. Nak semayang tak boleh. Faham tak? Baca Quran boleh dah, pasal hadas besar sudah terangkat. Neh. Sentuh Quran tak boleh, pasal awak kentut batal wuduk. Neh. Contoh riak dalam ilmu agama. Mana kita belajar atau kita mengajar, bukan kerana Allah, supaya dipuji orang. Riak itu talabul manzilati fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Kita mencari-cari kepujian di hati manusia dengan melakukan benda-benda akhirat. Contoh benda akhirat, belajar agama. Jadi kita batang mari atau pergi belajar supaya orang puji kita. Faham tak? Itu panggil riak. Atau kita mengajar bukan kerana nak menyampaikan ilmu Allah, supaya orang anggap kita hebat hebat dan sebagainya. Maka itu panggil riak dengan ilmu agama. Nah. Ni solat ajak. Kenapa orang Cina dan India sokong parti Islam di Terengganu dan Kelantan? Kerana mereka melihat perkara kebenaran tentang Islam, dan mereka tidak percaya dengan fitnah-fitnah yang memburuk-burukkan Islam. Faham lagi? Zaman Nabi pun begitu. Orang-orang munafik yang percaya pembohongan orang Yahudi, maka mereka tidak menyebelahi Islam, tak menyebelahi umat Islam. Yang tak percaya dengan pembohongan Yahudi, mereka mendekati Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Cerita lama dah. Nah, jadi sebuah-sebuah fitnah ni Yahudi ya. Tapi orang ni min Bani Israel, sini min Bani Melayu. Suka fitnah orang. Kenapa Allah tulis di pada Lauh Mahfuz dan tiada makhluk yang tahu kecuali Allah? Azazi al-kafi al-mal'un. Jawabnya, ada benda yang Allah ni sembunyikan daripada makhluk. Kenapa dia sembunyi? Maka hikmahnya Allah lebih mengetahui. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui. Nah, hikmahnya itu kadang-kadang disebut di dalam Al-Quran. Nah, contoh-contoh benda raib yang berlaku. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pasal apa tebuk perahu, pasal apa roboh dinding. Tak, pasal apa bunuh budak-budak. Tak, akhirnya diberitahu. Itu hikmahnya. Ada yang tidak diberitahu. Kenapa Tuhan buat begini, 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 begini. Soalan seterusnya. Saya akan berkahwin dengan lelaki Cina mualaf, tapi ibu bapa dia masih tidak Muslim.
Ibu bapa laki-laki itu suruh saya lepas kahwin sembah patung hiasan itu sebagai tanda hormat, dan cakap tok ayah saya dah cakap tok ayah saya dah kahwin pun colok tu ustaz. Boleh ke? Banyak gaduh dah dengan mak ayah dia. Baik. Perempuan ni akan berkahwin dengan seorang suami. Suami dia ni ialah orang Cina kafir masuk Islam. Jadi mu'allaf pun, mu'allaf. Masalahnya ibu bapa yang kafir ni suruh menantu yang Islam ini sembah tokong. Dan katalah sekali je, tok ayah kita kahwin dah. Suruh kata gitu. Jawabnya tak boleh. La ta'ata fil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk mana pun dalam derhaka kepada Allah. Derhaka ni banyak. Yang paling dahsyat ialah kufur, menyembah berhala. Awal-awal datang para rasul pada umat masing-masing, bukan ajar semayang, puasa, zakat, haji. Tapi u'budullah wajtanibut tawud. Nampak? Ndaklah kamu sembah Allah, jangan kamu sembah berhala. Neh. Jadi tidak ada kemaafan. Neh, tak boleh. Kalau paksa juga tidak ada paksaan, tak boleh paksa. Neh, jangan buat. Itu akidah kita. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum tidak bayar hutang PTPTN? Tak payah bayar sebab dalam manifesto kata lupus. Soalan seterusnya. Betulkah orang mandi nak mandi jenazah tak boleh semelih binatang korban? Sebab nanti daging korban jadi keras. Macam-macam mereka. Tak, janganlah tambah langat. Dia panggil bid'ah yang dilarang. Nah, ni baru kita betulkan. Nah, ni dak duduk bid'ah benda lain. Nak baca Quran di kubur ni kata bida'ah. Berdoa di kubur ni kata bida'ah. Orang tahlil ni kata bida'ah dalalah. Hak ni bida'ah dalalah. Ditambah benda-benda karuk yang tidak ada sumber. Faham tak ke? Tidak ada sandaran. Sama ada cara ijtihad, cara nah. Nak? Ni dok baca Saidina pun dia kata bida'ah. Nak? Bang dua kali Jumaat pun bida'ah juga. Tak? Baca takin orang mati bida'ah sesat. Baca kunut subuh bida'ah masuk neraka. Berat wahabi gila. Nah, hak ni bida'ah ni. Nampak tak? Kalau maknanya orang yang mandi jenazah tak boleh melih lembu. Tak ada dalam agama kata orang yang mandi jenazah sunat dia mandi lepas dia mandi jenazah. Itu perintah hadis. Buat marilah imam mana imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Maliki, imam Malik, imam Salafi. Inilah tuntutan dia. Dan orang yang pikul saja kanda, contoh pikul kan dia mati dah PM. Faham? Pikul, yang pikul itu sunat ambil wuduk. Yang mandikan jenazah dia sunat mandi. Bukan mandi junub, sunat mandi sunat. Mandi sunat apa? Niat sunat mandi kerana mandi jenazah. Faham tak ke? Macam-macam je reka. Hak pelawak-pelawak tu jadi orang nak pegang lah duduk. Tak tak? Pasal apa? Pasal benda kualiti umat akhir zaman. Nah, dia banyak percaya benda pelawak, benda yang benar dia tak percaya. Kerana dia tu memang bapak pelawak dah. Tahu tak? Orang yang berani percaya benda pelawak, dia bapak pelawak. Neh, dia gitu. Pasal kita jauh daripada mendengar benda-benda yang benar. Bila jauh mendengar benda yang benar, masuk benda-benda yang pelawak dengan mudah. Neh. Kalau duduk negara atau gerak, jangan duduk negak ah. Lalu berulang mati mak. Bangun gitu tengok kita Allah. Takut mak mati. Masing-masing tahu tak? Jangan cek-cek tu kan, duduk negak ah. Atau gerai ataupun duduk cakap budak-budak. Jangan duduk negak itu. Lalu berulang kau tah mati mak. Kawan tu bangun tengok mati juga mak dia. Nampak tu. Dah agak nak ejah mati juga. Nah, percaya kau lah ke. Kau tua-tua. Neh. Bolehkah kita puasa qada Senin kami? Boleh buat sekaligus. Boleh. Hukumnya boleh. Hukum anak lebih pentingkan bini daripada mak sendiri. Apakah hukumnya? Ini anak berut. Makmu mana boleh cerai? Tak boleh cerai. Binimu boleh cerai tak? Boleh. Bila kita berbini, ada bini, maka jaga nafkah bini. Tapi hubungan ibu bapa kita ke
kekal. Kena faham baik. Kita dah ni boleh bini cerai mak, boleh bini cerai ayah. Betul tak? Ha, ini ngaruk ni, orang gila ni. Jangan hilang ibu bapa. Nah, tak boleh cerai kan? Betul tak? Ha, susah senang, biarlah. Nah, qada, bantu qada. Dia senang, sunat ya kita wiyah dia. Dia susah, wajib kita bantu. Tu apa kita? Nikah lah ini dok. Turuk ke bini, turuk sungguh. Asal kelawa bini. Faham tak ni? Kalau lawa pun boleh taat ke dia. Faham? Ha, taat ke bini ni punah kita, tidak maju. Nah, ha, tengok ah, taat ke bini. Nah, dia duduk mak nak dahlah nak pergi tu bini marah. Gi mak mau. Tak boleh duduk rumah dah. Ah, tak apa, tak gilah. Tak gi pasal bini kata gitu. Tahu tak? Ha, padahal mak yang melahirkan dia, bukan bini dia, beranak dia. Laki tu nakut pahit. Tengok pada duduk tak kerih. Ho, gaitan misal. Ho, gaitan misal. Macam nyakut baju jadi misal. Ha? Ha. Abang nak pergi mak-mak je atas ni. Allah, pergi tak mak-mak. Tak pergi attack tak apa. Jadi guna. Tak ada kerja benda. Tak lah, tak pergi tak mak. Duduk tu mak attack. Ha, tak apa lah. Pergi esok lah. Esok lah. Betul tak? Ya, nandang. Dia tak boleh kata apa kita. Dia hanya nasihat boleh. Saya kata nak pergi mahmak, saya kena pergi mahmak. Faham tak? Kena faham kedudukan awak. Awak ni isteri saja. Saya suami. Qawwamu 'ala nisa. Saya yang memerintahkan kamu, bukan kamu yang memerintahkan saya. Baru comel. Nak? Banyak kata kita ke bini kita. Sadaqallahu al-azim. Apa? Tengok ada sekebang besar kodoh juga. Nakut pahit juga. Bukan kata suruh awak jahat ke bini tau. Nafkah dia kita jaga, tapi jangan abaikan orang tua kita. Dua-dua. Faham? Apakah hukum baca Quran dalam aplikasi Quran? Hukumnya boleh. Dia Nabi tak pernah kata membacalah Quran yang di dalam kitab gini. Ada Nabi kata? Mesti ada kulit, ada tengah ketada. Ikra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Sama ada Quran tu umum, sama ada Quran itu berbentuk mushaf. Kalau duduk ini apa panggil mushafun. Mushaf. Mana yang sudah dibukukan, dijilidkan, dijuskan molek-molek. Panggil mushaf. Jadi baca di mushaf boleh, baca di dinding boleh, baca di benda, di skrin boleh, baca di surat boleh, di poster boleh. Boleh. Sekarang ni moden, baca di skrin. Betul tak? Boleh. Asalkan yang betul. Saya pun kadang-kadang baca yang di skrin komputer. Quran online tu kan? Nah, Quran online bila kita tekan, kong dikeluar dalam 10 jenis Quran. Tak? Oh, Quran Mesir, Quran Saudi, Saudi 5-6 jenis. Nah, ha, buka ting-ting, buka lalu. Ha, kita ting-ting, buka lalu. Kita baca sini, kita berhenti, kita tubik lah. Daya tekan dia, kita tubik je. Faham tak? Kita pakoh dia, website dia tu. Kita masuk esok pula, ting ni buka kat ni pula. Ha? Ha? Quran online. Nah, semua dah ditasheh. Betul. Nah, boleh? Ha. Kalau kita duduk, boleh ambil Quran dulu, baca Quran. Kalau duduk di komputer, duduk di komputer. Nah, ha, boleh. Di Mauritania dan sebahagian kecil lagi masih lagi di Afrika masih naif. Ya, ini Quran gini tak ada. Seorang dua yang ada. Orang berada. Mereka Quran mereka duduk atas papang. Papang panjang-panjang gini. Ada 2-3 hari ni gambar orang ngaji Quran untuk guru punya. Ha, tak? Ha, tu papang. Tu panggil loh. Di sana miskin. Nampak? Ha, itu ada orang buat NGO buat untuk sumbangan Quran ke Mauritania. Musaha gini dia tak mampu beli, dia susah Afrika. Ha, dia satu papang tu ayat kursi, satu papang surah An-Nah, satu papang tabat iada. Nah, ha, mana kalau sutik Quran selari papang. Faham tak? Oi, ngaji ngaji kita comel molek ah. Tak, kita leni siap ni beli pen tubik a i tubik bunyi suara betul tak? Tak ngaji kau. Tengok aktiviti tu, oh, tua tu. Agak dendang. Bapak apa-apa.
Hukum tak beri nafkah kepada isteri, boleh tak? Boleh. Kalau isteri halalkan. Bang eh, tak sobi lah kita pitih bulan-bulan makan minum apa-apa. No, abang gaji oseng, saya gaji apa bang? Apa? Saya 11,000 gaji. Dah masuk gelah untuk lah ni apa time apa semua. Kalau masuk semua kat 15,000 bang. Saya dah tutup pakar. Betul tak? Ha? Ha, abang yang tendang eh. Cibu beh. Payah mutu abang pun habis licin gitu. Faham tak ni? Napa? Ha, ambil asugan kan dekat sekeng. Nah. Ha, atu. Dan sunat isteri-isteri yang kaya menghalal melupuskan kewajipan nafkah. Nah. Tapi kalau tidak begitu, hukum asalnya wajib. Jadi sengaja tak beri nafkah pada isteri haram. Bila jika mampu, kalau sudah tidak mampu muflih, nah, sakit dan sebagainya, maka dimaaf. Tetapi lekat zimmah, hutang. Jadi ada hutang. Sekian kita. Salat atas beg spital dalam keadaan baring, adakah kena ngadap kiblat? Jawabnya ya, jika mampu. Dah kalau tak mampu dah, tak wajib ngadap. Mana-mana boleh belaka dah. Asal wajib ngadap kiblat. Yang tak wajib ngadap kiblat, solat dalam kenderaan semayang sunat. Kita naik macam sikar lalu beratus masjid surga ke kanan. Tak? Lapan setengah ni waktu duha. Belakang kiblat. Pasal kita turun tak kedengung ah. Nah, semayang duha tu ah. Laju sikit pasal nak lepas tangan. Tak? Ada 15 lepas tangan gluling. Tu dah. 60 Allahuakbar. Faham tak ni? Kiblat belakang sah semayang sunat. Walaupun boleh berhenti semayang di bawah molek-molek. Tapi kalau semayang wajib, semayang lima waktu, tidak sah semayang menghadap membelakangkan kiblat jika boleh berhenti menghadap kiblat. Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak apa? Bang roti telur tu tak ingat pula. Tak tambah lagi tu, tambah jeng tu. Nak? Maka dalam soalan ini dia duduk atas beg hospital. Atas katil hospital. Jadi wajib ngadap kiblat, wajib. Semayang kau ni kalau semayang duduk senang. Nak katil tak nak gerak dah, sakok dah. Nah, dia pun gerak punggung dah, gerak. Katakan kiblat lik ni. Dia pusing yang gini ha. Belang duduk. Allahu akbar. Allahu akbar. Duduk atas beg hospital. Kalau boleh turun berdiri, wajib turun berdiri. Bawah tu. Tak? Lapik kertas sikit jadah ke nak tak ada masalah, tak ada doktor nak katok membayang neh bukan Palestin ni dengan membayang ni sepak nak dak boleh bangun dak boleh bangun ngadap kiblat ngeng katil-katil katil hospital dia ada tayak boh ada batu mudah nak sian tolong kesak sikit katil ha. Mesian nak layang kesok katil. Tunggu anakmu mari. Betul tak? Ekeng. Dah ada ekeng apa? Bukan bagi bekas seminit hija. Betul tak? Dari pagi tadi duk layang kau orang. Lengah. Tak dia, dia bukan robok. Betul tak? Awal-awal hari memang okey lagi. Dah lengah dah. Dah mu panggil. Panggil tak mau. Nampak tak? Nah. Senyap mocik. Nah. Jadi mayang gini ya. Katil tu. Kalau boleh lah. Tak boleh tak apa. Pusing. Kalau di sini ni kiblat ni, kiblat ni. Faham tak ni? Suruh anak cucu pusing. Jadi gini. Lepas tu belakang ni kena wi tinggi kepala. Kalau orang dulu-dulu dalam kitab fiqh dia kata lapik dua batang. Kalau kita kata hospital lap dak ayah. Suruh dia pulang macam pulang hidrolik tialah. Nak tialah kan? Nak turun kaki. Pulang belakang tu. Nah, tunggu cucu mari lagi. Lohok, orang mari nak buat. Kepala tu ramai yang. Pula. Budak-budak kena tengok kan kat dalam main. Pula berlipat terus tu. Jadi sandwich lagi. Soalan seterusnya. Saya buang air kecil dan air besar. Lalu saya berdeheng. Lalu keluar air cair warna putih. Macam air mani ya. Benar adakah mandi mandi dok? Okey. Dia buang air kecil. Air kecil.
Lepas kencing dah, dia eng. Dia buat gitu. Bila reheng itu keluar macam air mani. Kena mandi junub pula. Itu bukan air mani. Itu air wadi. Ingat eh? Air wadi macam air mani. Iaitu putih dan keruh. Faham tak lagi? Dan pekat. Kalau air mazi, dia jernih dan licin. Sintetik. Nampak? Dah. SAE 60. Nah. Tapi kalau air mani, dia pekat. Air wadi pun pekat. Air mani suci. Air wadi najis. Jadi wajib nak basuh. Kalau tidak, tak sah semayang. Dia najis. Dia akan biasa keluar. Bukan semua orang, setengah orang saja. Selepas kencing. Ataupun pada titisan yang terakhir. Nampak? Air kencing. Dia ada pekat gitu. Kalau orang tak ngaji, mandi junub. Tanya ayah-ayah, kita keluar kencing. Kita, mak ayah kita keluar kencing. Tadi ada macam air mani gitu. Mak kata, ayah mau mandi junub. Dah molek dah ayah. Orang ngajar tak pergi. Juk tengok hotel berita tua tu. Nampak? Lepas tu bodoh. Jadi ayah pun bodoh. Itu air wadi. Dah kalau air mani pun ni. Kalau mani kena mandi wajib. Tak kira lepas kencing pun. Betul tak? Tapi tanda air mani tu dia ada lain, lari yang lain. Guna tanda kalau keluar air mani, Cik Mak? Rasa benda? Song. Tengok orang yang berpengalaman. Dah. Apakah hukum pakai kasut tulisan jawi walaupun untuk jenama kasut tersebut? Kalau setakat jenama tak salah lagi. Tapi sebaiknya benda-benda jawi ni janganlah kita duduk pada tempat yang hina. Kerana dia asal jawi ni daripada Arab, huruf hija'i. Huruf hija'i ni huruf-huruf Al-Quran. Nampak tak lagi? Jadi kita memuliakan Al-Quran sehingga jawi pun kita muliakan dia. Tanda kita kasih kepada Allah. Apa hukum wuduk basuh yang wajib saja? Jawabnya sah. Allah kata ya ayyuhallazina amanu ila idza kuntum ila salah, hey orang beriman, kalau mu tak ada wuduk patut mu nak sembahyang, fagsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiakum ila almarafiq, basuh dua tangan sampai ke siku, wamsahu birusikum, dan sapulah kepala kamu sedikit, wa arjulakum ila alka'bain, wajib basuh dua kaki sampai lepas pada buku lali. Hal lain sunat. Dan niat itu fardulah, nah, masa basuh muka. Tapi tidak wuduk sunnah dia panggil. Kita Quran dan hadis. Nampak? Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalmu dua. Quran saja. Nah, Quran dan hadis. Menteri kata warning, hadis banyak bercanggah dengan Quran. Kita kena ikut Quran. Itu okay. Itu sesat. Keluar daripada ajaran Islam. Islam, Quran dan hadis. Dengan penjelasan ulama, bukan penjelasan orang awam. Nah. Soalan yang ketiga atau keempat sebelum akhir. Saya beli tiket untuk melancong ke Australia. Kelah mu. Lepas tu saya kerja kutik buah di sana. Halal saya. Sebab saya tidak ada permit kerja. Halal lah. Apa haram pula? Faham lagi? Sebab awak bekerja yang dibenarkan, iaitu membuat benda yang halal. Tetapi kena tengok buah itu untuk apa. Kita kerja permit itu salah daripada undang-undang kerajaan. Faham tak lagi? Tidak salah di sini undang-undang akhirat. Sebab tu akhirat berkait halal atau haram. Awak kutip buah benda. Buah
Epa. Okey, epa ni ada dua. Satunya untuk buat masih duduk antara sujud boleh atau tidak? Boleh, tetapi tidak sunnah. Yang sunnahnya kita duduk mendirikan tapak kaki kanan dan duduk di atas tapak kaki kiri. Soalan seterusnya. Saya sedang semayang, tiba-tiba ular datang depan saya. Boleh tak saya niat lari? Jawabnya boleh, jika awak takut memudaratkan diri. Tapi bukan lari terus balik ke kampung. Lari beredar daripada tempat keadaan yang bahaya saja. Kemudian menyambung semayang. Kalau awak lari tadi sehingga reboh guling-guling, batal semayang, semayang semula, tidak berdosa. Kalau awak berganjak dengan tertib, tidak batal semayang, boleh sambung di tempat yang selamat. Neh. Ha. Tak usah kata ular, ular kita lari tak ular. Ular lari. Neh, tak usah anaconda lipang tau. Tengah semayang berpuk jatuh atas tikar. Nah, jatuh biga antara Tok Imam dengan Tok Ilah sama jauh. Tok Ilah itu Tok Imam, Tok Imam, Tok Imam, Tok Imam, Tok Imam. Napa guna habis dah pahala. Nah, ha, Tok Ilah di belakang, belakang, di belakang. Ha, lipang dia tengok dulu Tok Imam, Tok Ilah. Tok Imam, Tok Ilah. Berok bahan Tok Siok. Nah. Kawan saya patut balik pukul 5 petang, dia pergi balik pukul 3 petang. Dosa tak dia? Mana aku tahu dosa ke tak berdosa. Kita tak tahu jabat siapa. Kadang-kadang haram jika diupah dengan waktu. Upahnya mesti sampai pukul 5. Faham tak lagi? Dia bayar. Maka dia lari tanpa uzur syar'i, haram. Tapi kadang-kadang harus. Apa? Jabat tok dia harus. Faham tak lagi? Ha. Atau dia punya owner. Kau owner dia tak lari tak apa. Faham? Tokeh tak? Ha. Baca, boleh tak saya solat sunat ajak baca surah Al-Ikhlas saja? Boleh? Saya buat rakaat pertama baca 5 kali Al-Ikhlas. Rakaat kedua saya baca 3 kali. Boleh? Kau pandamu. Faham tak? Tak ada salah. Ha. Kita baca ulang-ulang apa? Kita baca ulang-ulang. Lepas Fatihah, kita baca 3 kali kuliah. Boleh? Tak ada apa. Kerana semua baca Quran dibolehkan. Yang afdal ialah yang cara datang Nabi baca gitu. Itu af. Bol terbaik. Nah, ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum lelaki memakai seluar ketat seperti pakai seluar ketika lumba basikal atau main futsal walaupun sama laki-laki? Sama laki-laki kalau ketat nampak bentuk peha, ha, maka hukumnya makruh. Tapi kalau orang perempuan nampak di laki-laki, hukumnya haram. Orang laki-laki pakai seluar lumba basikal, seluar pusat hak ketat, nampak bentuk Angry Bird, haram. Tak nampak bentuk Angry Bird, cuma ketat hak bagian peha lah, makruh. Ha, setengah hak naik basikal tu nampak bentuk Angry Bird tu. Ha, ha, itu haram. Nah, ha, waktu nak main basikal, nak, ha, biar hukum syarak mahal pada basikal. Ni basikal je mahal. Tahu tak? RM10,000, RM8,000. Tuang bodoh. Apa bodoh? Dok tutup aurat sempurna. Nak? Tutup aurat dengan sempurna pakailah sampai ke lutut ni. Dia ada buat sekarang seluar basikal lebih pada lutut. Betul tak? Neh? Ha. Terganung tak ada jual lah. Payahlah kalau terganung tak? Ha, dah luar banyak. Neh? Kedah-kedah di luar banyak. Ha. Dia kata dah kalau kita pakai seluar sampai seluar panjang, seluar trek lepas lutut, dah laju kita kayu. Pelawak kan eh. No, no, kejahanan-kejahanan dunia. Kalau bulan 10 sampai bulan 1 semua luar panjang. Cuma tengok tua di Perang, kalau tua di tua Perancis, tua Giro Italia, tua Spain, apa tua Belanda. Nak. Tua tu maknanya jelajah lah. Jelajah Rusia,
Kalau bulan 10 sampai bulan 1 kalau panjang. Betul tak? Tu tarikh nombor 1 lah ke dunia. Satu sekali kayuh boleh 80,000 pound. Nah, mu kayuh dia, cak ayang batu nang, lo pendek tu. Pang lagi. Ha. Engau dah kan? Mahal hukum syarak ke mahal basikal? Mahal hukum syarak. Nah, mana kalau basikal mu 15,000, biar 16,000 hukum syarak. Betul tak? Oh tak larang, mana? Oh tak larang, bersokang. Itu panggil riadah. Tapi dah lapar nampak betul air riba, itu berjadah namanya. Bang. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum perkembangan Terengganu sekarang? Lepas apa menjadi kerajaan? Tak tahulah nampak molek. Nah, ha, tak tahu lagi hak tak molek je. Ada tak molek aku kata pula. Peduli apa? Aku bukan ahli politik. Betul tak? Ha, molek takkan nak kata. Betul tak? BM pun kalau molek aku tak marah. Faham? Ha. Kita kata ni hak tak molek. Nah, ha, macam kita kat bila orang tegur hak tak molek eh. Macam mak ayah kat bila marah kan hak tak molek. Ada mak ayah marah anak baca buku. Pasal nak natang eh baca buku ni. Ada gitu. Nah, ha, ni molek lagi tak apa dah. JKK baru dah hak. Dipanggil mana? MPKK. Ha? MPKK tu mana? Mu JKK ya. Majlis Pengurusan Jawatan Kuasa Kampung. Ah, okey. Ah, JKK barulah. Neh, JKK baru dah sini. Ah, buat molek ke aku katok pula lagi. Ada-ada orang tak molek kabur kita. Ha, bukan kita makan gaji dengan MB. Betul tak? Ha, kita faham dalam kuliah. Boleh eh? Ha, tak apa. Kalau main kroni kau balik awal. Betul tak? Ha, buat molek. Dah nampak lagi hudoh tak apa kita molek eh. Sengke baik eh. Nak comel eh? Nak ada kena katok pula. Lagi hidup lagi katok. Bang, ha, mu tak mu aku katok, mu kena katok lah aku. Bang lagi. Dia gitu. Ha, ni ala-ala kita buat dia. Ha, ala orang cuba dak kena dak leh gitu. Neh. Ha. Apakah hukum dengar nyanyian perempuan bukan mahram? Baik, ini kita jawab. Ini ada segi besar. Siang dia tulis besar. Oh, ni tolong sipang kek. Week kita kek ya. Sebab kita, hak mana kita tak dan jawab, kita jawab dalam Facebook. Boleh lah? Macam semalam tak dan jawab dalam 40 keping. Di Indra Mahkota, tadi dah jawab 12. Di dalam Facebook, esok jawab dalam 15. Nah. Jadi waktu nang ni kita jawab dalam Facebook. Neh. Ha. Baik, tiga keping yang terakhir sebelum kita. Dulu. Ha, ambil gambar. Oh. Ha. Dah biarlah cepat soal jawab agama. Dah, bukan orang reti belaka. Neh, kita pun bukan orang reti belaka jawab. Betul tak? Ha, mu dah tu mana jawab belaka dah mudah anda. Nampak, soalan mudah ha. Cuma tok-tok guru belaka habis-habis aku tembol lagi dah. Faham tak lagi? Betul tak? Ha, depan ni bo apa benda ni? Syekh Nuruddin Banjar boboh apa benda ni Allahu Rabbi Abi Ali pun depan boboh apa benda ni Allah Baba Etan ni ha? Ha. Dia, aku tengok situ kau bodoh ni tahu tak ada muncak ayam boleh aku jawab tak ha. Aku ayam kau pergi bulu balik lah nah. Ha. Apakah hukum dengar nyanyian perempuan bukan mahram? Baik. Memang berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Nah, kerana menafsirkan maksudnya pada tahdak nabil qauli. Jangan kamu hai kaum perempuan melunakkan akan suara kamu
Faham tak lagi? Kerana nanti mungkin laki-laki yang fasik atau yang bermasalah jatuh rasa seronok dan sebagainya, itu tidak baik di sisi Allah. Jadi ulama-ulama sebagiannya mengharamkan kalau perempuan melagu-lagukan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Nampak? Syekh Ali Sabuni ada menyebut masalah ini panjang lebar dalam kitab beliau Rawa'i'ul Bayan. Orang pandai kitab Arab boleh tengok sana kitab Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Syekh Ali As-Sabuni. Beliau cenderung kepada pendapat mengharamkan. Kalau menyanyi depan laki-laki yang bukan, yang tidak ajnabi, yang mahram, maka memang sepakat tidak melarang. Nampak tak? Dan kalau kanak-kanak, maka ulama tidak melarang kerana ada nas. Nabi sampai masa di apa benda ni, hijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai Madinah, sebelum Nabi menuju buat masjid, Nabi diberhentikan unta Nabi, sampai Nabi diperdengarkan dulu qasidah budak-budak perempuan menyanyi. Dan Nabi dengar sampai habis qasidah, baru Nabi bergerak untuk membuat masjid. Jadi kalau orang perempuan yang bukan mahram kita bernyanyi, memanglah dia mengulik kita, menyeronokkan kita, sampai kita khayal benda-benda yang tidak baik. Patutnya kita hadkanlah, biarlah yang menyanyi itu laki-laki saja. Jadi kalau bini kita menyanyi, kita dengar haram tak? Tidak haram. Tidak haram. Suruh bini menyanyi. Dia dengar ni penyanyi-penyanyi ni, ni perempang. Tak, dia ajak saya dengar lah. Ambil syadud zara'i. Rugi, ada beli dia kaset. Apa ruginya? Buang dalam laut. Tak ada rugi sikit pun. Betul tak? Dengar qasidah-qasidah lebih baik. Lagu-lagu nasyid. Betul tak? Banyak yang mengingatkan kita kepada akhirat. Dah best ke Melayu? Nasyid orang putih. Betul tak? Nasyid apa benda ni? Yusuf Islam. Yusuf Islam nasyid juga orang putih. Hukum laki saya nak kahwin tapi tak bagi tahu saya terlebih dahulu. Dia gini, bila kita tak bagi tahu tapi dia akan jadi benda yang baik, tak apa. Yang tak lehnya bila kita tidak bagi tahu jadi berat sebalah yang tidak baik, maka itu tak molek. Jadi sebaiknya kita bagi tahu. Kerana apa? Kerana kita nak madukan dia. Faham tak? Bagi tahu lah. Jadi bagi tahu. Bila kita bagi tahu, maka kita dikira mampu. Betul tak? Ni nak khabar apa kita tak bagi tahu? Sebab dia. Kalau mu nak kawin seorang lagi, mu nak khabar. Apa sebab? Ini mampu atau tidak? Tak mampu. Situ dudukkan dia. Kalau mu mampu, khabar. Nak khabar buat mana? Hak tukar ambil upah kata orang tak begini? Faham tak lagi? Tengok tak? Orang mandi banyak ni. Banyak sekerat kan? Takut nak tengok bini. Bini lebih dia zombie. Nampak tak? Jadi khabar molek. Ni nak khabar molek ni. Jadi kalau saya khabar kawak, awak marah saya ni. Benda apa pula bang? Dengar molek.
tak selesai lagi. Ha. Nampak tak? Eh? Ketua pun muda. Mana ni? Ha, nampak. Dada nak nak delete, tengok Allah sen juga. Allah. Ha, badang sen juga. Nak delete. Ha. Ndoran ni tak ada apa-apa. Dah alik dah. Duk Johor. Suruh anak hari baju. Mana? Tidur sejik. Eh, ha, gitulah. Mu suka ke diri sendiri mu? Mu lah.